apa semua ni? Hah? Kenapa ni? Lu punya barang, saya suruh tolong kemas sama lu. Sekarang, saya tak mau tengok lu punya muka lu. Angkat lu punya kaki keluar pada rumah. Ada. Kalau kes ni tak melibatkan keluarga aku, aku tak ada masalah. Aku pindah seorang. Dan satu lagi masalah, kes ni melibatkan maruah keluarga aku. Itu yang aku minta tolong kau ni. Memang patut pun kau keluar dari rumah ni. Papa! Saya tak boleh pandang belakang lagi. Tu semua dah jadi sejarah saya. Izzy! Kes tu dah lama tutup. Apa lagi yang kau tak puas hati? Banyak lagi kerja lain yang aku nak buat ni. Ada. Kalau kes ni tak melibatkan keluarga aku, aku tak ada masalah. Aku pindah seorang. Dan satu lagi masalah, kes ni melibatkan maruah keluarga aku. Itu yang aku minta tolong kau ni. So kau datang daripada Mentakab ke KL ni semata-mata minta tolong aku pasal kes tu. Kalau kau rasa aku ni kawan baik kau lagi. Okeylah. Aku akan tolong. Tapi mana yang termampu. Terima kasih. Okey. Tapi kau kena ingat kau jangan bertindak ikut suka-suka hati kau je. Lagi satu yang kita makan tadi tu bukan rasuah kan? Tak adalah. Itu aku belanja kau. Kelas. Okey. Angka. Saya nak minta tolong dengan Angka satu benda boleh? Ada apa cuba? Saya nak buang tatu saya. Kau dah fikir habis? Dah, enggak. Tattoo kau tu bukan tattoo biasa, Jebat. Tattoo biasa pun makan rawatan 10 kali laser. Ini kan pula tattoo kau tu. Kulit kau akan melecur. Kau sanggup ke? Saya tak kisah, enggak. Mati sekalipun saya sanggup, enggak. Sekurang-kurangnya saya berusaha. Saya nak buang semua, enggak. Makcik, kalau orang tu ada tatu dan dia solat, sah ke? Orang yang ada tatu ni nak berwuduk pun dia tak sah. Apatah lagi air wuduk tu tak sampai pada kulit dia. Nak berjunub lagilah kan. Apatah lagi lah pula solat dia memanglah tak sah. Tapi kan makcik, kalau dia Islam, lepas tu dia pun solat juga. Tapi ada tattoo lah. Macam mana? Orang Islam
kalau yang bertatu tu wajib dibuang tatu dia. Tapi kalau memudaratkan ataupun tak mampu dari segi kewangan, tak payah. Itu antara dia dengan Allah. Dia kena bertaubat. Kena buat taubat nasuha. Yang kamu beria-ia sangat tanya pasal tatu ni kenapa? Kamu ada tatu ke kat mana? Tak, makcik, bukan. Bukan Mas. Habis tu? Kawan Mas, dia ada tatu. Dia tanya Mas macam mana. So Mas tanyalah makcik. Macam inilah Mas. Kalau Mas nak tahu lebih lanjut lagi, Mas berjumpa dengan Ustaz. Mas bawa kawan Mas tu sekali ya. Biar dia dengar sendiri, ya. Taiko, lu banyak ong ah. Ya. Yeah. Taiko. Ini hari Taiko menang 10,000. Tapi jual dada boleh dapat 100,000. Taiko. Tak ada buang masa ke? Ini hobi wah lah. Ha? Orang lain kan. Dia mesti mau keluar duit, bayar tiket mau tengok bola. Wah, menang duit mah. Mana ada buang masa? Hello. Lu tak mau try menang 1 juta meh? Eh? Macam mana? Yakuza Jepun. Oi, lu biar betul. Yakuza Jepun jangan main-main, mah. Apa mau takut? Lu Taiko, mah. Ini kali ya, kalau lu menang, ah, lu boleh tunjuk siapa lagi hebat, lagi berani. Angke Kuan pun respect sama lu, mah. Ha, betul lah. Itu long, ah. Yakuza pun dia takut, mah. Ini Chan, mah. Lu lagi hebat, lu lagi kuat, tak ada orang berani punya. Number one Malaya, Tiger Malaya. Tiger. Was setuju. Tiger. Was setuju, was setuju. Sampai bila aku nak pejam mata? Bila tengok suami aku tak pakai baju. Teknik pembedahan, teknik dermabrasi atau mengamplas lapisan kulit. What? Thank you.
mana abang ni? Kata dia kejap je. Ini dah. Dah lewat malam tak balik lagi. Nanti nampak macam aku terkejar-kejar sangat pula. Aduh. Patutnya kau yang risau tau kehilangan aku. Ni aku pula tergege-gege. Suka tingkau lah. Dah besar, bukan budak-budak lagi. Nak balik-balik tak nak balik sudah. Alas aku nak layan. Bukan nak risaukan aku ke apa ke? Tak bodoh je. Ni kenapa ni duduk dalam gelap ni? Hah? Dah pukul berapa tak tidur lagi? Tak ngantuk. Tak mengantuk. Jebat mana? Tak telefon dia. Dia tidur kat kotej dia kot. Ni kenapa ni? Gaduh eh? Tak adalah. Mana ada gaduh? Iyalah tu tak bergaduh. Macamlah kau tak tahu. Kalau tak dulu, ha, ke hulu, ke hilir, berkepit memanjang. Nak berjarak sikit. Rindu bagailah. Angah. Angah dah 2 minggu tau. Tidur kat sini. Kenapa? Dah tak selesa ke istana impian tu? Itulah hari tu Tok Ayah offer tinggal kat rumah yang lebih selesa sikit tak nak. Ni. Mak Awe ada bagi tahu yang Mak Awe cakap apa? Tak adalah. Mak Awe cuma cakap yang Angah buat buat donor je dengan jebat tu. Kenapa? Ha? Kalau pasal rumah tu lagi. Merepeklah Kak Long ni. Tak adalah, tak ada kena-mengena dengan rumah tu pun. Habis tu? Kenapa ni? Mesti gaduh kan? Yalah, menipulah kau tak gaduh sebab sama mesti normal lah gaduh. Kak Long dengan Abang Long pun gaduh juga kan? Ya, memanglah. Along pun sama ada gaduh juga. Tapi kita bila dah kahwin, isteri ni kenalah banyak mengalah. Mak Awal juga lah yang cerita ni. Sekarang ni tak payah nak salahkan siapa. Kita salahkan diri sendiri. Okey? Gaduh besar. Yalah, adalah sikit-sikit. Yalah, mula-mula sikit-sikit. Lepas tu esok lusa jadi besar. Lepas tu lebih 3 hari tak betul siapa. Dosa tau. Ha? Apalagi suami isteri. Mak Awal ni tak boleh simpan rahsia betul lah. Angah, cuba pandang Kak Long ni. Cuba cerita. Mana tahu kalau Along boleh tolong? Takkan aku nak bagi tahu pula. Kan tak pasal-pasal satu rumah ni kecoh. Boleh ke Kak Long terima yang adik ipar dia tu ketua gangster?
Tak boleh. Mata beliak biji mata Kak Long, kau tahu pasal benda ni. Kalau tak pasal-pasal dia suruh aku minta cerai. Naya aku. Habis tu macam mana ni, ya Allah. Berapa lama aku boleh simpan benda ni? Setahun? 10 tahun? Tak sanggup. Tak sanggup aku. Aku nak buat apa ni, ya Allah? Tu baru Kak Long tahu kalau... kalau Tok Ayah tahu. Salah jadi macam ni, ya Allah. Bina, Sandra. Malam ni Wan nak tengok dua orang mabuk. Mabuk sampai tak ingat dunia. Bagi minum, bagi minum. Minum, minum. Minum, minum. Bina, minum. Okey. Yes, yes, yes. Yes. Wah, tak pernah tengok lu macam ni. Lu lu fras ke? Lu tak kena tahu. Wah, perlu. Bukan perlu lagi. Wah, wajib tahu benda-benda macam ni hari ni. Sebab wah kan sepupu lu. Dan tak lama lagi, wah. Sentuhanlah. Tidur lagi, Mas. Banyak lagi kerja yang tak siap. Yang peliknya orang tu tak kerja, tak buat apa, tapi tetap baik malam juga. Sibuk sangat ke? Aku pergi rumah Angga Kuan tadi. We need to talk. Tapi lah aku nak mandi ni. We need to talk. Aku minta maaf lah, aku balik lambat lain kali, aku tak buat lah. Tak boleh bagi tahu pergi mana, buat apa, jumpa siapa dengan siapa, pukul berapa nak balik. Tak boleh bagi tahu. Kalau betul kau nak ambil tahu pasal aku, telefonlah. SMS lah. Bukannya susah. Telefon kau rosak, kau masuk air. Tapi kenapa lu pilih Long? Kenapa tak pilih Wah? Pilih Wah, okey? Kau minum lagi, eh?